Subrek. Mang, aus mang. Iya, ilah, retak deh biji saya. Jangan lupa ya, subrek. Apa? Siti udah jalan naik grab. Terus abang gimana ini? Oh, begitu. Ya udah dah. Sia-sia perjuangan gue ini. Udah minjem motor ke sana kemari. Taunya keduluan grab gue. Jelek deh ini pamer gue di mata Siti. Ed ya, kasihan banget sungkem ya. Kasihan apa, Ing? Tadi minjem motor sama gue sampai mohon-mohon, Wer. Gue kasih aja udah. Kasihan kagak punya motor dia. Dia juga ke rumah gue, Ing, minjem motor. Kok lu gak kasih? Motor gue lagi di bengkel, Ing. Turun bro. Ah, motor turun bro. Lah, mana sungkem? Gak sih kamat dia ya? Lalu gak sih kamat, Kem? Kubrek, Mang. Sia-sia perjuangan saya, Mang. Lah, emang cewek lu selingkuh, Kem? Kagak selingkuh, Mang. Tapi saya ketinggalan. Dia udah naik Grab. Kakak. Makanya, Kem, tepat waktu. Gara-gara lu sih, Mang. Gua kagak dikasih motor. Jadi telat deh gua. Abis ah, emang motor gua lagi di bengkel. Ah, udah ah. Awas lu, Mang Doer. Gua tandain lu. Kayak ayam negeri gua ditandain. Udah, jangan ribut. Ini pelajaran buat lu, Kem. Besok-besok kalau mau minjem motor, langsung aja ke gua. Biar agak telat lagi lu. Ini baru saya suka. Ya udah nih, Mang, kuncinya. Makasih ya, Mang. Sebel dulu dah. Jangan galau, Kem. Kalau galau, muka lu jelek. Dasar bibi becula. Emang beradak becula. Kadang-kadang kesian gua sama sungkem. Udah merantau, tapi belum sukses juga dia. Yang kesian mah, lu, Ing. Udah pribumi, tapi kagak sukses-sukses juga. Kakak. Dikit lagi kan gua jadi orang sukses, Wer. Amin. Buse, waya gini belum sampai ke warung. Ini mah pegal gua sendirian. Aduh. Efek baru punya cewek begini nih. Lih. Bangkrut lu kalau kayak gini terus. Sorry, Mang. Gua telat. Abis ya, semalam gua balik dari Monas jam 12 malam, Mang. Udah gitu, teleponan dulu gua sampai jam 3 pagi. Bodoh amat. Tuh, kan marah. Upah lu gua kali 2 deh, gimana? Lu kira Zeus pasti kali 2? Udah tuh, gantian. Emang lu doang punya cewek? Gue juga punya, Li, tapi kagak kayak lu gue. Iya, maaf. Yaudah gantian dia, gue yang jagain. Besok-besok jangan begitu, Li. Songong itu lu namanya sama bawahan. Hei, Buse, jadinya bos diomel-omelin ini ya. Yaudah sono, kemana ke lu, biar hati lu seneng. Ya, biar punya pikiran juga, Li. Kali 2 lu mana? Sabar geledek banget ya, udah gue gantiin. Masih minta kali 2 juga ya. Nih. Nah, gitu dong. Biar paham lu, Li. Tek. OTW teleponan sama Siti. Udah, balik lagi sore, Mang. Enak aja lu, udah gua kasih duit, main kabur aja. Iya, kalau inget. Tek. Ing, gimana kalau lu buka salon? Lu bisa kan nyukurin? Bisa, kalau cukuran botak, Wer. Ed, gua juga bisa bener kalau nyukurin pala model botak. Lagian sakit, Wer, kuping kalau cukuran salon. Salon sound system itu mah. Ed dia, serius gak apa? Gimana mau serius ini, kopinya belum ada. Ed, bibir megar. Eh iya, po, kopi po, 2. Jangan disambelin ya. Ed, bibir ula dasar. Mana ada kopi disambelin. Lo kata bakwan. Nah, itu maksud gua, bakwannya sekalian. Kakak. Ono kayak sungkem. Ngapa ono dia, lagi megangin kuping aja. Paling juga lagi teleponan. Iya sayang, pokoknya jemput ntar. Janji kagak telat lagi. Seh, segala AA. Makan masih nyari orang hajatan aja. Manggilnya AA lu, Kom. Ish, biasa. Orang kampung lagi pada gibah. Buse, Ing, kita dikatain orang kampung. Bener dia, Wer. Neng, sungkem lagi sama cewek nih, Neng. Kagak, sayang. Jangan dipercaya. Mana ada seorang sungkem selingkuh. Pok, kerjain, Pok. Halo, AA sungkem. Jangan rese lu, Pok. Gue sunatin lu. Buse, nyerah deh gue nyerah. Udah gue bikin kopi aja dah. Iya sayang, tahu sendiri kan
di sini ada pasukan Zomzo Forever. Ya begitu deh. Buset ya, songong ini dia. Gua kagak kasih minjem motor lagi loh. Baru nyadar loh. Udah yuk kita cemburin di jamban. Waduh, kabur. Jangan kabur loh, kuncir kuda. Oh, mengapa kamu tinggalkan aku? Padahal aku tinggalkan kamu. Mengapa? Jangan lagu itu mulu apa, Mang? Kasihan yang dengar, Mang. Perbingung. Astagfirullah. Suara siapa itu tadi? Buruk sekali. Ini, Tad. Mangkauk suaranya, Tad. Apa benar itu, Nakauk? Kagak tahu suara rocker berarti, Pak Ustad. Oh, kamu meremehkan saya? Gini, saya mantan vokalis Dutrock. Dutrock? Dangdut ngerok, Tad? Ya, benar. Dulu saya satu manajemen sama Bang Aman, Mbah Dukun. Buseh, yang lagunya sambil komat-kambit Mbah Dukun baca koran ya, Tad? Baca koran? Baca komik? Yaitu Aman Mbah Dukun, Meng. Kalau saya perhatikan, suara Nakauk ini masih bisa diperbaiki. Dikata motor rusak kali. Caranya gimana, Tad? Coba ikuti saya. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Lebih menghayati lagi. Ta ta. Eh buseh, kayak masuk ade ini ya. Jangan lari lo, kondi cepol. Hei, ada apa Natai? Pencar. Wah, malingnya Ing. Maling motor kayaknya itu, Mang. Ayo, Mang, kejar, Mang. Kejar. Iya, ini sembari ngelayanin, sayang. Bang, ini kok isinya pada semua sih? Saya kan mesinnya somai doang, Bang. Gimana sih? Iya, maaf, Bang. Maaf. Yaudah, saya ganti ya, Bang. Udah, nggak usah. Lah, kagak kok. Bukan gara-gara Ning. Tenang aja, sayang. Yaudah, makan dulu, Gi. Kagak. Ya emang mau makan sembari teleponan juga. Ntar kalau HP-nya nyemplung ke sayur gimana? Iya, maaf. Yaudah, temenin dah. Bang, kurang 2 bungkus lagi nih, Bang. Kan saya mesennya 5 bungkus tadi. Iya maaf, Bang. Yaudah, bentar saya bikinin lagi ya, Bang. Udah gak usah, Bang. Teman saya udah pada pulang gara-gara kagak kebagian somai. Yaudah, ganti dulu saya aja sini. Iya bentar ya. Lah, kok kosong? Perasaan tadi banyak. Ya ilah, kemana ya duit gua? Ya adalah, ya. Mampus lu, jadi empan lele. Songong sih lu, kakak. Makanya kem, kalau punya cewek diem-diem aja. Jangan keluar-keluar. Masih mending lu gue ceburin ke jamban. Daripada ditikung temen lu, mau lu. Iya mang, ampun mang. Ya, dimakan lele deh nih gua. Mana mang, malingnya mang. Lah, lu ngapain kem? Lagi nyamar jadi bayi lu. Apa jadi tokai biar dimakan lele? Wah!